Jayu Elit. Siapakah yang akan unggul kali ini, kawan-kawan? Kita akan menjadi saksi bersama-sama. Dan kalau kita ngomongin di malam hari ini, kedua tim bermain secara all-in. Bagaimana kedua tim benar-benar bermain secara agresif, sudah terbukti bagaimana usaha yang dilakukan oleh keduanya. Benar-benar bagus juga. 7-6 skor terakhir mereka. Benar-benar tipis, kawan-kawan, ya. Dan kalau kita lihat, udah ada pergantian kali ini. Davanya masuk ya berarti ya. Oke. Diki keluar. Sedangkan dari Dominators tidak ada pergantian pemain. Masih Gaizen, Easy Love, KenPC. KenPC-nya emot-emot langsung, guys. Astaganya, dek. Dia ya, luar biasa sekali. Tapi ini lagi persahabatan emang, guys. Di antara keduanya juga tetap. Nah, itu dia kan PC. Ini mereka tetap ketawa-ketawa, guys. Tolong ya kan PC ya. Tadi di round sebelumnya Anda tidak ingat skillnya paling sedikit, tapi emot-emot benar-benar kan PC ini. Tapi tetap, guys. Dua-duanya ini, dua tim ini nanti ke Discord pasti saling ketawa juga, guys. Kayak ya udah, mereka emang buat fun aja karena dua-duanya udah ngamanin tiket offline. Terus kalau ngomongin poin, mereka tuh aman banget gitu. Jadi ya udah, enggak. Kenapa aman? Karena Ninjayu dua tim kan masuk semifinal. Itu poinnya tinggi, guys. Jadi aman. Ninjayu sebenarnya juga aman. Dominators yang sebenarnya butuh poin supaya lebih aman dengan menang kali ini. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu akan jadi seperti apa di antara keduanya. Tembakan demi tembakan sudah mulai terdengar. Belum ada yang bisa lanjut dengan mendekatkan diri. Tapi lihat, total ya sabar satu. Oke, kita coba di tekan saja. Davanya udah mulai kena tembakan di tangan seorang Easy Love. Pertukaran terjadi, reviving masih bisa dilakukan. Wah, melawan satu orang di sana. Tidak bisa, tumbang dia melawan Octo. Dan langsung ditutup sama seorang Octo dan juga Not. Dan double kill didapatkan. 1-0 untuk Ninjayu Elit. Bang, di offline nanti ada berapa tim? Di offline nanti totalnya ada 4 tim. 4 circle. Di offline nanti totalnya ada 4 circle, kawan-kawan, ya. Jadi yang pertama Ninjayu, Dominator, dua lagi masih belum nemu. Dua lagi di round yang ke di round yang ketiga ya, kawan-kawan, ya. Itu dia. Dan kita akan melihat terlebih dahulu. Sudah mulai masuk kali ini. Dan keduanya main cepat, temponya tiba-tiba berubah. NPC tumbang, guys. Ini juga harus kandas. Dapat juga Octo. Nampaknya bermain dengan cukup panas kali ini. Dua punggawa yang tersisa dari era Dominator tidak akan bisa untuk memberikan follow up. Lihat bagaimana seorang Easy Love sama-sama tumbang di tangan seorang Octo. Sama-sama hayatnya namun lokai mampu untuk ini di tangan seorang Kocel. Aku juga beri ending juga. Kocel lakukan kali ini. Kocel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Coba untuk satu jam shot, tapi 2-0 Ninjayu Elit. Coba untuk main cepat kali ini, kawan-kawan. Berarti nanti di round ketiga Dominator sama Ninjayu nggak ada ya? Iya, betul. Dominator sama Ninjayu di round ketiga nggak ada. Gantinya siapa, bang? Gantinya itu antara tiga, guys. Akatsuki, Anti-Ban, dan juga Fearless. Yang mana hari-hari... Ya, yang mana dari tiga tim tersebut akan kita pilih dua tim di babak kualifikasi round ketiga besok, ya. Jadi siap-siaplah, besok tuh bakal ada babak kualifikasi juga gitu. Kita akan lanjut lagi kali ini. Bagaimana pertarungan demi pertarungan juga akan terjadi lagi. Tosa yang bakal menjadi arena. Suara-suara shaking duel juga bakal coba dilakukan terlebih dahulu. Octo mulai bertempur di garis terdepan. Coba dibalikin. Bagaimana seorang Notan juga akan coba dicari. Hati-hati, masih coba untuk terpantau secara jelas. Ini kalau kita melihat Loai, ini bisa untuk datang dari arah yang berbeda. Easy Love coba untuk hadir. Loai kena kepala, hati-hati. Masih bisa untuk menggocek. Kocel berada di area dalam. Duel sama terang Octo, jarak dekat. Namun di luar ternyata Gaizen-nya tumbang. Kita akan seorang Loai di sana. Octo-nya pun harus kandas di tangan satu orang Kocel. Oh enggak, sama-sama terjatuh ternyata di area dalam. Easy Love harus kandas. Apun gawat dari Dominator yang terpisah. Apakah masih bisa untuk bertahan kali ini atau tidak sama sekali? Karena kalau kita lihat, mau tidak mau Kocel harus bermain dengan darah Raichi yang tidak terlalu banyak. NPC juga mau coba untuk
Menutup fighter berjauh lagi menunjukkan info, satu jumpet belum. Karena sasaran dengan cukup mantap, kali ini NPC masih mencari celah. Jangan lupa kocel, kedatangan tamu, jadi ke depan kocel menurut tumbang. Siapanya di setelah itu tumbang, karena seorang NPC, ending berhasil dilakukan. Double kill, bakal coba didapatkan kali ini. Apakah akan bisa atau akan ada satu ace yang terjadi dari ninja yo? Elit, menunggu. Terbukanya, posisi glue wall. Karena bisa dan mudah terjangkau. Triple kill dari Loai kali ini Jayu. Elit 3-0 kawan-kawan. Benar-benar luar biasa sekali kedua tim ternyata. 3-0 kali ini yang terjadi. Kalau kita melihat dengan adanya skor 3-0, jelas ini adalah perbedaan yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena Dominator sempat memimpin tadi di game pertama dan game yang kedua, tiba-tiba di game yang ke tiga kayak begini nih. Oke. Kita akan melihat terlebih dahulu setup di antara dua tim. Sudah mulai dilawan sama Dominator adalah berputar kali ini. Layaknya jarum jam sedangkan Ninja Yo Elite masih coba untuk memberikan satu mirroring play. Yang mana bakal coba diikutin tapi dari area yang berbeda. Wop, hati-hati, Kocel ketahuan. Diserang sama 3 orang sekaligus. Sekali ini sama jarum coba dilakukan. Kocel masih bisa memberikan damage di sana. Loai terkena beberapa tembakan. Tarosnya udah ada Hayato yang aktif di sana. Bisa untuk dimulai pertempuran. Tapi masih belum mau all-in di antara kedua tim. Lihat NPC-nya. Coba untuk mencari momentum. Oktonya juga udah mulai terkena beberapa tembakan kali ini. Gezen datang. Kocel mendekat. Nampaknya coba ditempel para penggawa dari area Ninja Elite yang sekarang harus mundur. Dibalikin gitu aja. Entah apa. Entah ada apa. Kayaknya posisi tempurnya emang gak enak. Sehingga sekarang mau gak mau coba diputerin terlebih dahulu. Tapi Okto dan juga Notara terjatuh guys. Tumbang mereka. Hilang mereka. Dan coba dikandaskan gitu saja. Loai coba berusaha menutup di tangan dan langsung untuk memberikan tembakan. Loai dapat satu dan Kocel masih di second. Walaupun pada akhirnya tetap ditutup di tangan seorang Easy Love dan juga NPC. 3-1 akhirnya Dominator membuka poin mereka kawan-kawan. Ini masih online teman-teman ya. Yang nemu pertanyaan nanya offline tolong dijawab kawan-kawanku. Masih online untuk round yang kedua. Sampai round ketiga kita online. Nanti baru di akhir bakal ada offline ya. Aku juga punya pertanyaan guys buat kalian guys. Guys, gimana rasanya merayakan patah hati dengan sibuk kerja, sibuk main FF sedangkan dia sudah merayakan cintanya yang baru? Coba guys, rasanya gimana guys? Coba rasanya gimana guys? Kalian menyibukkan diri dengan hobi, tapi dia menyibukkan diri dengan orang baru. Waduh, waduh, waduh. Meleset. Sebenarnya selama pacaran sayang gak sih? Nah, itu dia pertanyaannya guys. Tapi oke, kita akan lihat lagi pertarungan yang terjadi di area Rim 6 Village kali ini. Sudah ada beberapa tembakan ke NPC. Hati-hati dong, itu lihat. Dari benar-benar bonyok, dia nengok atas ternyata ditungguin juga. Akhirnya menerima damage cukup banyak. Kemudian juga kalau kita berbicara tentang adanya Ninja Elite yang sudah melakukan setup, Loai datang dari area yang tidak terduga. Gaizen hampir aja tumbang dan terjatuh. Terangan kejutan dari seorang Loai, nice banget. Sehingga Gaizennya hampir benar-benar tumbang kali ini. Namun masih bisa narik diri. Sisi atas tetap terkena beberapa tembakan, tapi tidak akan ada yang namanya knockdown di antara keduanya. Okto bermain sendirian di area yang berbeda. Di antara teman-temannya, NPC juga coba untuk bergerak terlebih dahulu. Dominator dan juga Ninja Elite masih sama-sama menahan kali ini. Dan kita akan melihat terlebih dahulu. Bang, itu siapa bang yang namanya Idol? Notgun kawan-kawannya. Notgun. Jadi seperti apa? Karena baru nge-kill Jani. Jangan kalau kita lihat Dava-nya baru nge-kill satu. Wih, Dava ada apa nih Dava? Tumben mecoy, tapi lihat Ninja Yolek sudah mulai melakukan repositioning. Karena zona udah mulai bergerak, Dominator juga harus coba untuk masuk mengikuti zona. Easy Love-nya meleng. Pertembakannya terkena down. Akan serangan lanjutan bakal hadir kali ini. Kamu tuh dibalaskan 2 lawan 1, tapi Loai-nya masuk di waktu yang tepat. 3 penggawa menghilang. Dominator triple kill didapetin sama seorang Loai. Dan Dominator harus kalah kembali 4-1 posisinya kali ini. Waduh, waduh, waduh.
Nih Dende juga ada kata-kata bagus. Jika mencintai harus dengan rupa, lantas bagaimana kau mencintai Tuhan yang tanpa rupa? Gokil, 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 gokil. Kelas kamu, kelas. Kamu kelas abis. Parah, bro, bro. Oke, oke, oke. Waduh, waduh, waduh. Nih, nanti ya, gue baca-bacain kalau kalian punya pantun, kalau kalian punya kata-kata set, nanti gue coba bacain ya. Tapi sekarang kita fokus lagi ke pertarungan, karena Nurekdam berarti temponya mungkin bakal cepet banget. Lihat bagaimana kedua tim sudah mulai saling menempel, tapi tidak ada yang all-in. Hanya menutup jalan aja antara satu sama lain kali ini ya. Dan kita coba untuk melihat-lihat terlebih dahulu dengan adanya suara-suara tembakan yang tidak signifikan. Ini akan membuat mereka akhirnya saling memantau aja. Eh, lo ay, bro, hati-hati bro, lo aja masuk sendirian, kaget banget, guys. Dan coba datang memberikan follow up, lo aja tumpang. Terpengilang di panel. Terpukaran terakhir, terkeluarnya off. Kami berlaku flash, harus tumpang. Ya, terkurang izin lo dapat 2. Dapanya mandi, berendam bersamaan dengan ikan, guys. Sayang sekali, dapat ditunggu. Bak epok bunda. Selesai sudah 4-2, Dominator unggul kali ini. Pakai batik di hari Rabu, pergi sekolah ketemu si Ratu. King Kodok ada salam dari mbak aku, kapan jadi menantu bro? Boleh, boleh langsung mbaknya Lukman, Lukman beban, namanya kenapa Lukman beban? Tolong banyak, banyak Lukman. Boleh, boleh kirim kirim salam ya kan? Aduh, lucu banget, kaget banget loh ya. Tapi oke, skor 4-2 kali ini. Iya nih, aduh, aku jadi salting guys. Aduh, gak enak nih guys, aku sama kakaknya Lukman nih. Aduh, 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 aduh. Tapi oke guys, kita akan lihat dulu, mantau dulu. Mil, kali ini akan menjadi arena pertarungan di antara keduanya. Lihat bagaimana posisi sudah didapetin sama Dominator. Karena Geysennya udah masuk ke tengah, kemudian Ninja Elite-nya udah kepisah. Ini bagus banget kalau dipaksa sama mereka. Cuman yang jadi masalah, KenPC-nya nggak dapetin info secara detail. Kalau KenPC-nya dapet info bahwa di arah kirinya itu ada 3, kemudian loanya sendiri pasti bakal diterobos sama Geysen. Di belakangnya coba diterobos. KenPC yang kali ini dalam keadaan getar-getir, karena Easy Love juga akan mengalahkan 3 orang sekaligus. Coba ditarik lagi menuju ke lini belakang. Bakal coba dibalikin. Lihat bagaimana tembakan demi tembakan akan hadir terlebih dahulu. Coba dibalaskan. Coba 1 jam shot dari KenPC. Mendapatkan satu kepala, Nob dan kandas, Dava menghilang, Okta juga harus hilang begitu saja. Lihat 3 orang dari arah Dominator kali ini, masih bermain dengan juga penyala. Loakai menutup semuanya, 4-3 mulai terkejar kawan. Gokil, gokil. Waduh, 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 waduh. Ini mulai dapetin temponya lagi nih ya. Dan KenPC abis emot-emot langsung menyala ya, ada bukti nih KenPC nih, ini bagus banget nih. Emang syarat KenPC buat menyala kayaknya harus emot dulu guys ya. Mengenalnya tanpa sengaja, melupakannya hampir gila. Siapa sangka wajah semanis senja membuat luka sedalam samudra. Aduh, aduh, hai. Janganlah seperti itu guys ya, aduh. Emang guys ya, jangan percaya guys sama yang terlalu manis guys. Bahaya. Bahaya, bahaya, bahaya. Dan kita akan melihat lagi pertarungan Geysen. Bro, Geysen nih bro berani banget bro. Masuk ke 4 anggota dari Ninja Yu. Pengejaran coba dilakukan. Coba ditarik lagi sama seorang Geysen. Dan selamat. Geysen, what a play. Escape UI yang benar-benar mengerikan dari seorang Geysen. Jadi guys, kita akan masuk terlebih dahulu bagaimana momentum. Akan coba dicari antara satu sama lain. Lihat bagaimana satu orang Okto akan bergerak dari arah yang berbeda. Geysen juga udah mulai hadir terlebih dahulu, lihat! Dirinya akan saling menyambut antara satu sama lain. Kocel coba di takedown, KenPC juga harus kandas sekali nih guys. Geysen juga harus menghilang, Easy Love sendirian. Masih dapat satu kepala, waktunya berhasil coba di takedown. Namun, kita lihat, wow, 2 kepala berhasil dihilangkan. Tapi tidak sempat di-end terlebih dahulu juga. Jadi coba di-ending dulu, PR-nya banyak dari seorang Easy Love. Mau memberikan tembakan balasan dari arah Ninja Yu dan langsung menutup 5-3. Ninja Yu Elite masih bisa untuk berjaya kali ini kawan-kawan ya. Bang, Dava itu Arnold ya, betul. Tap-tapnya udah nyentuh ke arah 9,5M. Thank you warga TikTok. Thank you warga TikTok. Waduh, 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 waduh. Thank you banget nih ya, tap-tapnya udah tembus 9, coba tembusin lurusin ke 10M bisa itu.
Bisa itu. Jangan jadi seperti Zona, datang hanya untuk menyakiti. Jadilah seperti Glual yang datang untuk melindungi. Ai, ai, mantap kali teman-teman. Lucu banget, lucu banget nih. Emang ya, banyak banget nih malam minggu yang ngeset, bro. Malam minggu biasanya orang-orang pada ini kan, keluar sama pacarnya, berbahagia. Apakah kita yang nonton Battle of Star, ini ada hampir 25.000, di TikTok udah 25.000, di YouTube hampir ke arah 18.000. Semuanya galau bareng-bareng apa gimana nih kita nih? Aduh, aduh, aduh. Tapi kita lanjut lagi ke antar pertarungan dua tim, bagaimana dua anggota dari Dominator semua terjatuhkan. Kali ini tiga orang, bahkan dari Tongi Jelos juga harus terkena dan di sana. Loai coba untuk melakukan ending, NPC coba untuk berjuang nampaknya, tapi tidak akan bisa karena ditutup Triple Kill di tangan seorang Loai dengan cepat. Ninja Yu Elite 6-3 kali ini, kawan-kawan. Waduh, luar biasa. Ah, luar biasa ya. Ini Loai ini menyala nih. Tapi kenapa kemarin di sepele tidak dilanjutin gitu ya Loai ini ya. Sayang banget nih. Kayaknya emang kena sledingan-sledingan Ninjayu nih. Bapak UE pinter juga Bapak UE ya. Narik-narikan ya. Oke. Kita akan melihat terlebih dahulu. Biarlah dia yang menjadi pemenangnya dan aku yang menjadi penjahatnya. Be 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 be. Oke. Kita akan lanjut lagi. Oh, Gaizen bakal coba diserang sama dua orang. NPC-nya harus tumbang di tengah serang Loai. Lagi-lagi Loai yang memberikan masalah, namun Aizlov berhasil menembakkan serang Loai juga. Di ending sama satu orang Aizlov. Kali ini belum selesai pertarungan. Apa yang juga terjadi? Kocel coba datang untuk memberikan perlawanan terlebih dahulu. Tembakan masuk dan mulai terdengar. Namun NPC juga udah mulai menerima damage cukup banyak. Serang balik, satu jam berlakukan. Belum mengenai sasaran. Lihat berserang NPC dapat masuk di belakang. Wah, anggota dari Ninjayu Elite terus kandas dan dirasakan triple kill. Nampaknya Ninjayu Elite terus menahan kemenangan mereka karena Dominators mendapatkan 4 poin kali ini, kawan-kawan. Gokil, gokil, gokil. Kira penyemangat ternyata apa tuh? Kira penyemangat ternyata penenang sesaat. Waduh, waduh, penenang sesaat dong. Bentar doang. Bang, udah 10M. Thank you banget TikTok. Udah 10M tap-tap. Terima kasih warga TikTok. Ini bakal jadi data kita supaya nantinya ini ada lebih bawah. Dan aku follow up yang sudah dilakukan terjadi sama Tarkovno. Kocelnya kaget, serangan cepat terjadi. Ya ampun, 4-3 di Ninjayu Elite. Penenangan di depan mata mereka kali ini. Ada menutup baik NPC belum kurang untuk membalikan keadaan. Tembakan balasan yang dibuka. Hati-hati, NPC udah mulai menerima dan cukup banyak. Gagal satu serangannya, namun Loai terjatuh di tangan seorang Ninja Lock. Maka bisa di ending terlebih dahulu atau tidak sama sekali, karena Gaizen juga menjaga di sisi yang lain. Api coba untuk menahan diri. Kita juga akan segera datang. Lihat bagaimana posisi Otto akan dikolab dengan satu kawannya. Wow, coba dibuka. Ninja Lock udah penyesasi karena seorang Gaizen. Dominator sekali ini mulai memimpin kembali dengan jumlah anggota yang jauh lebih tinggi. Ada Oppo berdua di area dalam, masih coba untuk ditembak, berhasil menubarkan kartu Ninjelok. Berhasil juga melawan ke revive, berarti nampaknya ada pertukaran dengan adanya ada apa yang ditumbang di area luar. 2-2 akan terjadi di antara kedua tim kali ini. Glual, ini Glual akan coba dibuka. Gaizen menunggu di arah yang berbeda. Ada juga seorang NPC yang menunggu di arah seberang kali ini supaya bisa untuk bergerak dengan leluasa, karena kalau bertempel-tempelan mereka yang bakal sulit kali untuk mengkontrol arah tembakan ke arah mana gitu kan. Kita akan melihat terlebih dahulu dengan adanya setup Glual. Triple kill. Seorang Gaizen. Wow. Gaizen. Kepala semua rata, rata di tangan seorang Gaizen yang menyala apiku. Gaizen ini apa, bro? Waduh, waduh, waduh. Yang susah itu bukan melupakan orangnya, tapi kenangannya. Mantap kami. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang sih, namanya kenangan tuh. Lah. Aduh, ngomongin kenangan. Emang paling bener setelah putus tuh pindah kota tuh paling bener, guys. Supaya kalian kalau ke tempat-tempat yang kalian pernah kunjungin sama mantan kalian, gak inget gitu. Kayak, nah nih gue di sini nih sama mantan gue nih. Aduh, aduh, aduh. Itu gak enak banget ya, terasa guys.
tapi kita akan lihat lagi. Nah, 6 berlanjut, tembakan demi tembakan bakal berbuka. Kocel coba untuk berdansa terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang Kocel kali ini coba untuk memaksimalkan setiap tembakan yang keluar. Namun Kenji dalam keadaan yang cukup sekarat. Gaizen juga menerima dan cukup banyak kawan-kawan dari Arena Jayaris. Nampaknya bermain dengan cukup agresif. Mereka coba untuk bermain cara mengerikan kali ini. Oke, coba dimainkan oleh Octo Gaizen jadi takedown. Langsung menghilang sudah. Tapi hati-hati Nord dan pertumbangan dari atas. Tunggawa menghilang, siapanya kandas. Kali ini Octo coba berjuang di area dalam sendirian. Berhasil Octo, nice banget. Menembakkan karakter yang jelas. Pocel juga bakal turun di takedown 3 lawan 1 NPC. Double kill. Bukan hal yang bagus untuk orang NPC. Ditutup oleh Ninja Nuelis 2-1. Masih bisa bermain, masih bisa melanjutkan kali ini. Ninja Yuelit belum menyerah, teman-teman. Gokil, 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 gokil. Luar biasa sekali. Bagaimana ternyata di antara kedua tim bermain dengan sangat-sangat agresif, kawan-kawan. Bermain sangat-sangat luar biasa. Dan 2-1.